Lantangkanlah suaramu, zahirkanlah keimananmu, jangan pernah kau ragu. Lantangkanlah suaramu, zahirkanlah keimananmu, gapai ridho Tuhanmu. Kurang Maria karena kurang serentak. Sekali lagi dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari zaman memakai obor ke zaman memakai kompor. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Definisi Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berarti bacaan, merupakan masdar dari kata qira'ah, yaitu membaca. Kata Al-Quran dalam arti demikian disebut dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18 yang berbunyi, Inna alainahu jam'ahu wa qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, yang artinya sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya merupakan ibadah. Dengan definisi ini, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya tidak dinamakan Al-Quran. Misalnya kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa bernama Injil, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa bernama Taurat, dan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud bernama Zabur. Al-Quran berangsur-angsur turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang disimpulkan dengan 23 tahun yang terbagi menjadi dua, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Adapun hikmah yang diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan atau dipahami. Yang kedua, di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang asing, yaitu menghapus hukum yang terkandung setelah ayat sebelumnya, dan ada yang mansukh, yaitu ayat yang hukumnya terhapus setelah ayat yang datang belakangan. Yang keadilan pastikan benderang demi tegaknya insya' al-Islam, untukkan keangkuhan dan kezaliman, itulah janji Allah dalam Al-Quran. Lantangkanlah suaramu, zahirkanlah keimananmu, jangan pernah kau ragu. Lantangkanlah suaramu, zahirkanlah keimananmu, gapai ridho Tuhanmu.